Wah, ini kelubannya udah aku rebus, duh enak. Saatnya halo, assalamualaikum. Jumpa lagi ya teman-teman bareng saya TKW Arab. Kali ini aku nyambel penyet, guys. Nyambel penyet cabenya hijau. Aku mau makan sendirian karena Pak Kumes itu sudah makan ya, jadi aku makan sendirian. Nih. Punya ulegan baru, guys. Nih, ya, punya ulegan baru karena kemarin dari Indonesia aku bawa ulegan. Jadinya aku bisa bikin sambal, guys. Ya, kayak kemarin kan itu aku pakai kayu ya. Kalau di sini mau beli juga susah, jadi aku bawa dari Indonesia. Yang kecil saja. Lala, nih, aku makan sambal penyet sama lalapan, guys. Satu cowet ya. Saatnya makan, monggo makan. Minumnya jus, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaq lana wa qina adzabannar. Ini sambalnya pedas banget. Ah. Ditul-tul, guys. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan-makan. Makan sendirian ya, Pak Kumis. Enggak mau makan, dia tuh sudah makan katanya tadi sebelum aku pulang. Ini aku pulang kerja, guys. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pedes ya. Yang penting ada kelubannya, mantap banget. Makan sama keluban kayak kambing, guys. Kalau kata orang Arab dibilang kambing makan dedaunan. Bismillah. Sambal hijau. Di sini pol, guys.
Pedes, keringetnya sampai goblis, guys. Dan pedesnya. Makan sama sambal aja udah nikmat, guys. Alhamdulillah. Pernahnya makan nggak boleh minum terus ya, guys ya. Tapi pedesnya, membah anak. Oke, alhamdulillah ya sudah beres saya makan. Makan sendirian, guys, satu coet sambelnya. Terima kasih ya buat semuanya yang sudah mendukung channelnya aku, Siti TKW Arab. Seperti ini aja ya videonya yang aku tuh makan dan masak sama pak suami ya. Karena kalau mau bikin video di bawah juga banyak anak-anak tuh suka susah. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.